Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa tingkat tinggi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim Privat Indonesia. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat tinggi. Ada banyak sekali kontribusi yang dapat diberikan oleh generasi muda saat ini, entah itu hal kecil maupun hal yang besar. Sebagai seorang mahasiswa, juga segudang ilmu yang sudah saya dapatkan selama berkuliah, saya akan membantu mengembangkan ide untuk berkreativitas dalam berzakat di Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim Privat Indonesia ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penerima beasiswa tingkat tinggi Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Dengan adanya beasiswa ini, saya dapat menimba ilmu di STIMIK Antarbangsa tanpa beban orang tua. Kontribusi yang saya dapat berikan yaitu mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu penerima beasiswa Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia. Manfaat yang telah saya dapatkan dari beasiswa ini, saya mendapatkan uang kuliah tunggal dan juga berkuliah tanpa membebani orang tua lagi. Kontribusi yang akan saya berikan kepada Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim, saya akan menerapkan ilmu yang bermanfaat yang telah saya dapatkan di STIMIK Antarbangsa dan menggali potensi dan mengembangkan prestasi di Papua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Lembaga Amil Zakat PT Freeport Indonesia. Manfaat yang saya dapat dari beasiswa ini adalah alhamdulillah mengurangi beban orang tua saya. Alhamdulillah juga membuat saya semangat belajar dan meraih cita-cita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kontribusi yang saya akan berikan kepada Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia adalah menjadi salah satu staf Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa dari Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia Angkatan 2018. Banyak sekali manfaat yang saya dapat dari beasiswa ini, mulai dari UKT, uang bulanan, dan binaan-binaan bulanan yang lainnya. Dari fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada saya mampu berkembang baik dari segi kepemimpinan, agama, akademik, maupun sosial. Dan kontribusi yang akan saya berikan kepada umat dan bangsa, saya akan memulainya dari daerah saya sendiri, Provinsi Papua, khususnya Timika. Saya akan menjadi guru atau pembimbing di bidang IT untuk Indonesia lebih maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah penerima beasiswa Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia. Dengan adanya beasiswa ini, saya dapat menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informasi dan Komputer Antarbangsa Darul Quran tanpa menambah beban orang tua. Sebagai seorang mahasiswa, dengan segala ilmu yang saya dapatkan, saya akan berusaha untuk meraih berbagai prestasi ke jenjang internasional, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.